minggu ini kita akan share dua resipi terbaik dari saya, nasi tumis pandan bersama sotong panggang kemangi dan air asam tomato. Kita ada empat beradik kita panggil. Kita ada kayu manis, buah pelaga, bunga cengkih, bunga lawang. Okey, and then kita ada bawang, hirisan bawang. Kita masih ada daun pandan. Kita masih ada stok Maggi powder. Terima kasih Maggi. And then kita ada hirisan halia. Kita ada bawang putih lebih kurang 3 ulas. Kita slicekan dia. Dan kita mesti ada minyak sapi. Okey, saya suka pedas sikit. So kalau saya masak nasi dia ada masam belum masuk, dia ada rasa pedas. Saya letak sedikit cili padi. Kalau tak nak pun tak apa, tak jadi masalah. Dan saya ada air blended daun pandan yang saya dah blendkan dan saya sudah tapiskan. Kita ada daun pandan sedikit untuk dapat colouring dia dan flavour dia. Okey, jangan lupa kita punya garam dan kita punya pepper. So, nasi sudah pun, beras sudah pun dibasuh. Okey, apa yang perlukan sekarang, kita kena panaskan kita punya kuali untuk kita tumis bahan-bahan semua dan kita masukkan ke dalam kita punya beras yang sudah dibasuh. Kemudian kita letak dia punya air pandan. Dah boleh masak terbentuk. Alright, let's go, kita masukkan kita punya minyak ghee kita. Okey, minyak ghee sedikit. Kita panaskan. Oh, dah panas. Kemudian kita masukkan kita punya empat beradik kita. Kita tumiskan. Okey, biar dia naik bau sikit. Meletup-letup sikit. Kita masukkan bawang kita. Tumiskan bawang kita. Belah-belah bawang jadi dah berlompat-lompat. Sedap tu. Okey, kita masukkan kita punya bawang putih yang dah diiris. Okey, masuk ke dalam. Kita rasa sedikit. Kita punya halia. Macam masak nasi minyak lah. Jadi kurang dia punya tumisan ni. Okey. Okey, kita ada daun pandan kita, jangan lupa kita masukkan dalam sekali. Kalau nak masuk dalam program ni pun boleh. Dan macam saya cakap, saya suka letak cili. Biar ada rasa pedas-pedas sikit. Okey. So biarkan dia tumis sampai dia naik color. Okey, biar ada brown color. Dalam masa 2-3 minit. Tunggu sekejap. Dah habis tumis ni, kita masukkan ke dalam nasi. Tengok kita punya bawang dan bawang tumisan kita pun dah naik color, ada color, ada bau dah. Dan kita ambil ni, kita masukkan terus ke dalam beras tadi. Okey. Senang tak? Senang kan? So, kita nanti. So, kita letak sedikit chicken powder kita. Lebih kurang 2 sudu daripada Maggi. Okey. Kemudian, sedikit garam. Sedikit saja, tak banyak. Dan, kita letak kita punya air pandan kita. Okey, tengok air pandan kita. Lebih kurang dalam 300 ml. Okey. Gaulkan sekejap. Ini dia ada sebati. Kemudian kita letak sedikit kita punya air biasa. Okey. Biarkan. Kita boleh nyalakan dah. Okey. Letak sedikit lagi. So, nasi kita akan ready lebih kurang dalam 10-15 minit. Sementara kita punya nasi kita ready, kita buat soto panggang kemangi. Kita mesti ada bawang yang dah potong-potong untuk kita blendkan nanti. Bawang putih dalam lebih kurang 6 ulas, serai dalam 3 titik dan kita potong halus-halus. Cili merah, kita ada air limau yang diperah. Okey, kita ada sos panggang Maggi. Jangan lupa, saya suka menggunakan ni bila buat panggang ke, buat barbecue ke, ini yang utamanya. Alright, thank you Maggi again. Alright, kita ada sedikit minyak. Okey, kita ada daun coriander. Ini kita punya rasa daun kemangi. Okey, di belakang rumah saya ada daun kemangi. Saya petiklah sikit ni. Adalah sikit ni untuk saya buat panggang marinade untuk dengan sotong. So, daun kemangi ni saya bagi tahu sikit. Daun kemangi ni boleh dibuat ulam, boleh dibuat masak lemak pun boleh kalau masak lemak dengan ayam. Very very nice, kita ambil pucuk dia. Alright. Saya suka, macam saya cakap, saya suka makan pedas. Saya letakkan sedikit cili padi dan bunga kantan. Okey, sedikit garam dan juga gula dan kita punya pepper dan jangan lupa kita punya sotong fresh. Kita ada air kalau kita perlukan air untuk kita punya blend nanti dan sedikit minyak untuk kita bakar dia nanti. Alright, let's go. So, cara dia senang je. Masukkan ke semuanya
kita punya bawang, kita punya bawang putih, okey, kita punya serai tadi yang dah dipotong-potong, kita punya cili, nampak? Semuanya masuk sini. Kita punya bunga kantan kita. Masukkan dalam sedikit kita punya cili padi. Saya suka pedas untuk saya punya sotong panggang ni. Saya punya koriander, saya masukkan dalam. Saya jangan lupa daun kemangi ni. Ini rahsia daun kemangi. Okey, memang wangi. Saya patahkan saja, saya ambil dia pucuk. Okey, dan saya punya air limau kita letakkan sedikit. Okey, jangan lupa kita letakkan sedikit gula dalamnya, kurang sikit, dan sedikit garam. Alright, untuk rasa dia. Okey, sikit dan sedikit kalau nak tak air sikit pun boleh. Jangan terlalu ni. Dan saya suka letak sedikit minyak masak supaya dia blend well together. Okey, yang sos panggang ni kita letak kemudian kita separatekan sikit. Okey. So senang saja. Nampak dia. So kita dah ada nampak. Cantik kan? So kita ambil ni, kita masukkan ke dalam ke marinade sotong ni. Okey. Marinade sotong ni semua sikit. Sos panggang tadi. Kalau nak pakai tangan pun boleh ni sebenarnya. Alright. Ambil sos panggang sedikit. Dan okey, macam saya cakap, bolehlah marinatekan dia bersama sotong tadi. Okey, sotong kita pun dah keluarkan daripada peti ais seperti sejuk. So, lebih kurang dalam 20 minit kita dah marinate dia. Kita nyalakan pan untuk panaskan untuk kita panggang dia dalam pan ni. Kemudian kita tengok kita punya nasi. Tengok. Nasi kita dah pun masak. Alhamdulillah, nasi pandan kita dah pun cantik. So kita biarkan dia ke tepi sini. Bau pun sedap ni. So kita panaskan ni pan kita. Sementara kita buat ni, kita buat satu lagi kerja lagi. Kita buat air asam tomato dia. So ni keluar, kita dah boleh panaskan ni. Atas, biarkan di atas ni. Nampak. Okey. Wah. Sotong kita pun fresh. Okey. Nampak cantik kejadian ni. Nampak. So, on top tu kita letak sikit black pepper corn. Keras atas dia. Letakkan sedikit minyak. Biarkan dia masak. Biarkan dia panggang. Okey. Sementara kita semua ni kita boleh balik-balik-balikkan dia. Kita dah boleh buat kita punya air asam tomato atau tomato kita ni. Untuk kita kenakan dengan sotong kita. So, bahan-bahan dia senang saja. Kita ada tomato dah telah digiris. Okey, kita masuk dalam. Okey. Kita ada bawang yang telah digiris halus-halus. Masukkan dalam. Kita ada cili merah. Okey. Kemudian kita ada cili padi. Patut saya cakap, saya suka cili padi. Kalau tak ada makan cili padi dalam puasa ni, kurang sikit dah lidah tak jalan. So, kita pakai sedikit belacan yang telah dibakar. Okey, kita hancurkan belacan dia. Okey. Kita pakai kerisik. Oh, orang utara suka pakai kerisik. Kita tak buat nasi daging ke apa ke. Inilah dia. Okey. Kerisik sedikit. Jangan lupa air asam jawa. Tuang semua air asam jawa dia. Tenang saja. Semua masuk. Kita tak ada pakai guna air asam asam limau ke apa ke. Sebab kita dah ada air asam jawa. Kita letakkan sedikit kita punya gula. Okey. Dan kita punya sedikit kita punya garam. Ya, ada rasa. Okey. Dah sikit macam tu. Okey. So. Dah pun siap. Kalau siapa-siapa nak letak sikit daun bawang belah ni apa. Ketumbar pun boleh. Tak nak letak pun boleh. Tapi saya suka lebih kurang macam ini pula sedap dah ni. Terliur dah ni. Kita tengok kita potong. Kita balikkan.
Ah, totol kita. Ah. Okey. Biarkan dia. Ah, kita sedikit apa? Minyak masak. Nasi kita boleh kita hidangkan. Kita buat portion, kita buat cantik sikit. Alright, rumah-rumahkan dia. Kemudian, bau dia pun dah menarik tuan-tuan. Nasi pandan. Okey. Nasi pandan dah ada, dah ada di sini. Kita tekapkan di sini. Kita tekapkan di sini. Ha. Jadi satu dish, kita letak di sini. Okey, letakkan di sini. Kemudian kita ambil kita punya sotong ni. Yang dah telah dipanggang ni. Tengok sotong ikan. Ah, lambat. Sotong panggang ni kita letak, kita letakkan di sini. Okey. Dah pun kita siap. Ah, mana tadi bunga cili tadi? Yang telah saya buat tadi. Ada tak? Cuba tengok. Dan kita ada kita punya air asam. Okey. So, alhamdulillah kita dah pun tadi kita punya nasi pandan, nasi tumis pandan bersama sotong bakar kemangi dan air asam kunyit.